This is our moment. This is our moment. This is our moment. Moment. Gladiator in this art of war. What you think that I've been fighting for? Got a cape on like a superhero. They rushing at me like a matador. Nah, nah, I don't need your energy. I don't need the negativity. I'm just trying to bring my people up. Promise y'all, I got doubt and that we coming for you. Kakak kelasmu itu cuma ayo. Kita bangun situ sudah merambat. Tapi secara individu teman-teman itu sudah punya proyek di sana itu. Sampai mereka bilang, "Loh, ini teman-teman itu akhirnya ya saya mahasiswanya, mungkin teman-teman itu akhirnya kita bikin untuk perencanaan." Dan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan alumni semua. Saya sebagai tuan rumah, saya ucapkan selamat datang. Mohon maaf sebesar-besarnya manakala jamuan kami mungkin tempat dan sebagainya kurang berkenan di hati bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kita memang membatasi kaitannya karena dengan protokol kesehatan. Saya bilang salah satu wakilnya kebetulan BR3 bidang alumni, saya bilang ini mau serius apa enggak? Saya bilang gitu, persis pertanyaan, serius, ayo kita berangkat, datang. Terima kasih. Kediri sekarang kita sudah lakukan, jawabannya serius Pak. Mau di, kalau mau bawa jawab kapan, sekarang ini kita lakukan. Tepuk tangan dong. Oke, kita upayakan 2 bulan lagi untuk kita gerakkan teman-teman ya. Ini adalah suatu momen yang luar biasa bagi kami dari ITN yang bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara para alumni yang kami cintai. Ini juga langkah awal kita sebagaimana kita komitmen untuk terus membangun alumni ini di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas jamuan yang luar biasa. Manakala Bapak Ibu datang ke Malang, silakan mampir di kampus. Dan kita bisa berdiskusi bagaimana membangun ITN ke depan. Terima kasih, saya bersyukur kalau malam hari ini kita acara ini bisa sukses ya. Banyak teman-teman ITN yang datang dalam acara Halal Bihalal ini. Dan di luar dugaan kami juga ternyata dari rektorat juga sangat antusias mendukung acara ini. Jadi harapan kami ke depan sesuai dengan sepakatan dengan pihak rektorat, kita akan membentuk IKA, Ikatan Alumni ITN yang terstruktur ya. Jadi strukturnya sudah ada, terus dari struktur yang ada kita bisa membentuk korwil-korwil di wilayah sehingga ikatan ITN itu benar-benar ada, legal, dan berkesinambungan. Saya harapkan dari acara kami malam hari ini akan menjadi embrio untuk terbentuknya ikatan alumni di daerah-daerah yang lain. Itu aja harapan saya sebagai alumni ITN, semoga ini bisa menjadi satu organisasi yang kuat dan banyak membantu kita semua. Terima kasih.